Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Salah gerakan sholat, Buya Fikri minta maaf. Saya mohon ampun. Cara sholat anggota PA212 jadi sorotan, dinilai ngawur gegara gerakan ini. Duh, kelompok Monaslimin harus belajar lagi nih. Sosok Fikri Bareno, korlap aksi bela azan yang salah gerakan sholatnya ternyata pengurus MUI Pusat. Buya Fikri klarifikasi salah gerakan sholat saat aksi bela Islam tuntut Gus Yakut mundur. Saya mohon maaf. Makassar.terkini.id. Salah gerakan sholat, Buya Fikri minta maaf. Saya mohon ampun. Sebuah video yang memperlihatkan salah seorang jamaah masa aksi bela azan Persatuan Persaudaraan Alumni atau PA212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat menuai sorotan publik. Terkait video itu, Buya Fikri pun minta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Hal itu disampaikan Buya Fikri kepada Satu Indonesia News Network atau SNN seperti dikutip pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jamaah di tengah aksi bela azan yang digelar partisipan PA212 itu. Ketika itu, kata Buya Fikri, ia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang bisa disebut sebagai koordinator lapangan. Karena tugas itulah, ketika tiba waktu sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando. Karena komando harus tetap di saya, untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu sehingga tampak saya melakukan rukuk 2 kali. Namun pada akhirnya saya membatalkan sholat saya karena meyakini sholat tadi tidak sempurna dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak. Ia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kesalahannya itu. Selain itu, Buya Fikri juga meminta maaf pada umat karena telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada umat saya mohon maaf karena menimbulkan perdebatan. Walau pada dasarnya sholat adalah hubungan pribadi muslim kepada Allah, tidak untuk divideokan dan kemudian disebar sehingga menjadi perdebatan, ujarnya. Informasi sebelumnya dilansir dari populis.id, cara sholat anggota PA212 jadi sorotan, dinilai ngawur gegara gerakan ini. Duh, kelompok Monaslimin harus belajar lagi nih. Populis.id, ratusan massa dari kelompok PA212 pada Jumat 4 Maret 2022 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenag Jakarta. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PA212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya, tata cara sholat berbeda. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah pengunjuk rasa kelompok PA212 tersebut.
sebelum menuduh dan mengfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama, Ketua Umum GP Ansor dan tokoh NU, sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar tata cara wudhu dan sholat yang benar dulu. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212, rukuk sampai 2 kali. Cuit at Guntur Romli seperti dilihat Vin pada Jumat 4 Maret 2022. Guntur Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalan, udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat ada yang sholat di atas mobil, gamis hijau. Yang lain di jalanan, gerakan tidak sama. Terus yang mimpin itu imam, apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa? Ampun dah, rusak, lanjutnya. Dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Kalaupun ada Bilal yang biasanya ngencengin suara setelah takbir, imam itu juga ikut sholat jamaah, bukan duduk leha-leha kayak di atas. Ini benar-benar model baru sholat jamaah gerombolan 212. Ini kejadian hari ini demo 212 di depan Kemenag Pusat. Padahal Masjid Istiqlal gak jauh dari situ, paparnya. Melihat tata cara sholat tersebut, Guntur Romli menyebut sholat jamaah kelompok 212 cuma gimmick. Sholat jamaahnya mereka cuma gimmick coy, buktinya peserta yang lain gak peduli. Tetap duduk-duduk santai atau seliweran. Ini yang gak ada di rekaman mereka, karena sholat jamaahnya cuma buat gimmick. Makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick, alias riak, cara cari perhatian doang, rusak. Selanjutnya dilansir dari tribunews.com, sosok Fikri Bareno, korlap aksi bela azan yang salah gerakan sholatnya, ternyata pengurus MUI Pusat. Beberapa hari terakhir nama Fikri Bareno jadi perbincangan hangat di masyarakat. Hal tersebut usai viral video yang memperlihatkan Fikri Bareno disebut salah gerakan sholat. Hal tersebut terjadi saat aksi bela Islam yang dilakukan persaudaraan alumni atau PA212 di depan gedung Kemenag RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jumat 4 Maret. Disebutkan aksi tersebut dalam rangka membela azan. Azan kalimat suci tidak layak dibandingkan dengan anjing yang najis. Demikian tertulis dalam spanduk ajakan aksi bela Islam PA212 yang beredar di media sosial. Dalam aksi itu Buya Fikri Bareno bertindak sebagai koordinator lapangan atau korlap. Alih-alih menyoroti aksi bela Islam PA212, masyarakat justru ramai membahas terkait kesalahan gerakan yang dilakukan Buya Fikri Bareno. Dalam video yang beredar, Buya Fikri Bareno yang memakai jubah hijau tampak sedang melakukan sholat di atas mobil komando atau mokom. Tampak dia melakukan gerakan rukuk 2 kali. Gerakan itulah yang disorot masyarakat dan jadi perbincangan netizen di media sosial, khususnya Twitter. Banyak yang penasaran dengan sosok Buya Fikri Bareno. Lantas siapa Buya Fikri Bareno? Ternyata Buya Fikri Bareno merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Buya Fikri Bareno menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat.